Positif narkoba, 22 pengunjung tempat hiburan malam ditangkap polisi. Razia dilakukan untuk antisipasi peredaran narkoba jelang pergantian tahun. Ditresnarkoba Polda Kalbar bersama tim gabungan TNI Pomdam menggelar razia tempat hiburan malam. Setelah menjalani tes urin, 22 orang dinyatakan positif narkoba. Mereka yang diamankan akan dibawa ke tempat rehabilitasi medis yang ada di BNN provinsi. Biondi, ada tinggi. Tempat hiburan, ada 22 orang. Oh. Ya. Kandungannya apa sih? Apakah vitamin? Ini kita akan melakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi, kita akan melakukan rehab medis yang ada di BNNP.